Baik, insya Allah pada hari ini kita akan belajar satu lagi aplikasi iaitu streaming secara live untuk PDPR 2.0. Okay, seperti mana yang kita hadapi sekarang, para guru kini didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi sebenarnya mulanya tahun 2021 ni sesi persekolahan kita dimulakan dengan tidak secara bersemuka. Okey, sebenarnya kita dah alaminya pada tahun lepas iaitu PDPR 1.0. Sekarang kita hadapi pula tahun ini untuk PDPR 2.0. Sebenarnya kalau ikutkan kita semua para pendidik telah didedahkan dengan pembelajaran secara maya ni sebenarnya. Ya, sebab sebelum ni kita telah dibekalkan dengan bantuan tablet dan juga telefon Yes. Jadi sebenarnya kita dah sedia, sebelum kita sediakan bahan untuk pengajaran dengan anak-anak di sekolah secara bersemuka. Tapi sekarang ni seiring dengan era globalisasi yang moden, kita perlu ni teknologi maklumat dengan komunikasi ni berkembang. Jadi kita sebagai para pendidik pun perlu bersama-sama seiring dengan perkembangan tersebut. Jadi saya rasa kita teruskan dengan menjemput penceramah kita hari ini, Ustaz Muhammad Khairi, wakil dari SK Jimah Baru, yang akan menyampaikan aplikasi, salah satu aplikasi yang boleh kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Untuk itu saya menjemput Ustaz Khairi. Silakan. Terima kasih kepada Ustazah Rashidah atas laluan tadi yang berusaha, Puan Guru Besar, Puan Jenderal Daniel, Guru Besar SK Jimah Baru, Barisan Pentadbir serta rakan-rakan guru SK Jimah Baru dan rakan-rakan guru dari sekolah daerah Port Dickson serta dari Sendayan United. Okey, hari ini kita secara santai sahaja, saya akan berkongsi tentang bagaimana untuk kita membuat live streaming menggunakan aplikasi StreamYard. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dululah. Yang dari Jimah Baru ada kenal, yang dari luar saya perlu memperkenalkan sedikit diri saya ni lah. Okey, nama saya Muhammad Khairi bin Kuala Anwar. Saya mengajar pendidikan Islam dan merupakan guru penyelaras ICT SK Jimah Baru. Saya juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert dan Microsoft Innovative Educator Trainer serta mempunyai Google Certified Educator Level 1 and Level 2 dan yang terakhir merupakan Apple Teacher Certified. Itu antara secara ringkasnya lah apa yang saya ada sekarang ni. Dan hari ni saya akan berkongsi tentang Go Live with StreamYard. Saya rasa cikgu-cikgu yang ada dekat sini pernah dengar StreamYard dan tapi ada yang mungkin tak tahu, dan ini kali pertama dengar apa itu StreamYard. Kalau yang pernah, yang selalu dengar StreamYard, StreamYard ni dia lebih kurang kepada OBS ataupun online based. Untuk OBS tu pun sama untuk streaming, tapi yang itu percuma, StreamYard pun percuma, tapi ada yang berbayar dalam StreamYard tu. Okey. Saya akan bercerita tentang apa itu StreamYard. Yang sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal dulu StreamYard ni apa. Okey. StreamYard ni adalah satu aplikasi untuk membantu memudahkan live streaming di aplikasi media sosial. Jadi ini adalah satu platform yang memudahkan kita untuk membuat live streaming di media sosial, sama ada YouTube, Facebook Group, Facebook Facebook kita punya yang private punya, LinkedIn dan sebagainya. Okey, dan yang keduanya, aplikasi ini percuma dengan beberapa basic features. Yang ketiganya, boleh memuatkan sehingga 6 orang dalam satu-satu masa. Ini adalah untuk version yang percuma lah. Kalau version yang berbayar, dia akan capai sehingga 10 orang. Yang percuma, kita boleh muat 6 orang. Jadi
tak boleh ramai-ramai dalam tu. Untuk kita live dalam YouTube pun tak perlulah ramai sangat kan. Jadi yang keempat ni, StreamYard ni had live streaming untuk basic feature ataupun yang versi percuma ni adalah selama 20 jam sebulan. Ini untuk yang versi percuma 20 jam rasanya dah cukup lama untuk sebulan. Nanti saya bagi tahu tips and trick dia macam mana kita nak dapatkan lebih daripada 20 jam sebulan. Sebab dia takkan tengok kita pun, kita boleh untuk lebih ni kita boleh guna 2 atau 3 account email kita lah untuk dapatkan lebih daripada 20 jam sebulan live streaming ni. Jadi yang basic punya, ini adalah perkara-perkara basic lah yang ada dalam StreamYard. Okay, kalau ada persoalan ni tengah-tengah, boleh je mencelah, boleh buka mic dan mencelah. Kita secara santai je petang ni. Okay, yang seterusnya, ini adalah antara aplikasi yang kita boleh gunakan StreamYard ni. Contoh Facebook page kita, Facebook group, Facebook profile kita, YouTube channel kita, LinkedIn page, event profile, Twitch, Periscope, Restream. Periscope ni digunakan dekat Twitter. So ni ada antara media sosial yang boleh menggunakan StreamYard sebagai live streaming platform. Okay, buat masa ni faham kan? Secara atas je lah. Selamat datang Tuan Pengetua SMK Seri Sendayan. SMK Felda Seri Sendayan. Sama-sama, terima kasih. Okay, sekarang saya akan kita akan masuk kepada StreamYard. Okay, ini adalah paparan StreamYard. Bila kita Google je, kita akan nampak paparan yang macam ni, StreamYard. Ini dia punya paparan dekat depan dia. Kat sini kita boleh get started. Dia tak kisah kita guna apa sahaja jenis email. Tapi yang eloknya Gmail lah. Kita boleh guna ID MOE kita, kita boleh guna kita punya personal email ataupun email-email yang lain. Janji kita ada email, yang penting dia. Jadi kita boleh get started ataupun login. Sama je, get started atau login dia lebih kurang sama sebab kita perlu masukkan email address kita. Ini yang pertama, ini dekat luar lah kita boleh nampak apa yang ada dekat StreamYard ni. Ini. Okay, kita cuba satu login. Saya login. Kita masukkan email kita. Kita masukkan email, nanti kita akan dapat satu, nanti StreamYard akan hantar satu email yang ada login code. Setiap kali kita login, dia akan kita akan kena masukkan 6 digit code ni. Dia tak ada password tau. Dia bagi code. Jadi setiap kali tu kita kena masukkan code. Sekejap eh. Saya share. Nampak tak yang ni email saya punya? Okay, kita akan dapat ni. Kita akan dapat satu code, satu email yang ada 6 digit code ni. Kita boleh copy. Lepas tu nanti kita paste lah dekat kita punya StreamYard dekat sini. Khairi ada soalan. Kejap eh. Kita log in dulu. Okay, apa tu soalannya? Ada orang tanya, adakah kod berbeza setiap kali login? Kod berbeza setiap kali login, dia takkan sama. Sebab tu dia bagi kod. Kod setiap kali kita masukkan email untuk login tu, setiap kali itulah dia generate kod yang baru. Okay? Okay, bila kita masuk, bila kita login dah tu, digit kod tu pun dia akan keluar paparan dia macam ni. Ini versi yang basic lah. Ini versi yang basic, dia ada destination. Kemana kita nak pergi? Ke broadcast. Okay, kita akan create satu broadcast live streaming. Ini saya pernah try dulu.
the upcoming broadcast ni. Okay, kita klik create a broadcast. Okay, kat sini, ini sebab saya punya, saya dah ada, saya punya account. Cikgu-cikgu yang belum ada, dia add a new destination. So kita boleh masukkan kita nak pergi ke mana, Facebook page kita, Facebook group ataupun yang biasa kita nak pakai untuk itulah YouTube channel. Boleh sekali dua tak? Yang untuk yang basic punya satu je boleh. Okay. Kalau yang berbayar punya boleh dua. Boleh tembak sekali dua. Boleh tembak ke Facebook satu, ke YouTube channel satu. Yang berbayar tu dia punya harga $20 sebulan. Lebih kurang RM90. Ada cara nak dapat free ke ini setahun? Itu nanti kita belajar ya. Yes. Yang ini saya ajar yang free. Yang free punya basic. Okay. Kita pilih lah. Kita pilih kalau yang dah ada tu kita pilih kita punya YouTube channel kita. Okay. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang baru ada YouTube channel dan tak pernah live streaming, cikgu perlu aktifkan dulu YouTube live cikgu dekat channel YouTube. Dan itu akan ambil masa dalam 24 jam untuk diaktifkan. Jadi kalau tiba-tiba hari ni cikgu nak buat, cikgu boleh buat tapi kena tunggu activation tu dari YouTube untuk live streaming dalam masa 24 jam. Itu sekali buat je lah. Lepas tu cikgu nak live stream seterusnya dah mudah. Itu untuk pengetahuan lah. Okay, kita masukkan title. Contoh dia. Kita masukkan title apa kita nak untuk live kan. Okay, lepas tu description. Okay. Dekat ni, lepas tu kita pilih privacy. Kalau public, semua orang boleh tengok. Kalau unlisted, orang yang ada link sahaja yang boleh tengok. Kalau private, hanya kita je yang boleh tengok. Orang lain tak boleh tengok pun. Jadi kita pilih antara dua lah. Kalau nak antara sekolah, dalam sekolah, kalangan sekolah kita je, kita pilihlah unlisted. Kalau kita nak public, semua orang boleh tengok, kita pilih public. Okay, saya pilih private lah sebab ini tak tu. Okay, schedule for later. Ini untuk tarikh bila kita nak broadcast. Okay, upload thumbnail image tu kita boleh, kalau kita biasa tengok dekat YouTube kan, sebelum kita buka tu kan dia ada paparan yang kulit menarik depan. Kita untuk kulit tengok depan. Kan. Kulit depan. Dia macam poster lah ini. Upload thumbnail image ni kita upload lah. Kalau kita ada program tu ada poster, kita upload poster kita. Saya tunjuk satu. Okay. Ni sebab dia dah ikut spesifikasi YouTube, so dia punya bentuk elok lah. Okay, contoh bila kita nak today ke esok ke, kita pilih. Masa pun kita boleh pilih, pukul 5 nanti PM. Okay, lepas tu kita create broadcast. Kita tunggu sekejap. Okay, ini paparan bila kita dah buat. Kita dah create satu tu. Ni go live restream, iaitu dia tulis schedule apa semua tu. Untuk kita susun yang dalam tu pula, kita enter broadcast studio. Okay. Ni boleh itulah. Kalau okay, dia ada macam ni. Saya akan mute sebab nanti dia bergema. Okay, kita boleh display nama kita, apa yang kita nak. Contoh. Okay, buku nama saya. Lepas tu kita enter broadcast. Okay, dia macam ni. Kejadian dia macam ni. Ini paparan untuk host sahaja. Maknanya untuk orang yang buat link tu. Untuk orang yang akan invite orang lain masuk ke dalam. Ini paparan ni hanya untuk host sahaja. Bila orang yang lain invite, dia tak ada paparan yang macam ni. Dia yang bawah ni dia tak ada. Dan yang macam ni pun dia boleh nampak orang lain yang selain dia je. Dia tak ada ada feature-feature yang dia tak boleh lah nak buat kan. Sebab dia tetamu sahaja, kita invite dia sahaja. Okay, ini adalah paparan dalam
StreamYard tu dalam kita punya studio tu. Okey, kalau ada dua orang, akan ada dua lah gambar dia dekat tepi ni. Kalau ada tiga orang pun tiga lah. Okey, ini adalah yang akan keluar. Apa-apa yang, ini adalah screen, main screen kita. Apa yang akan keluar dekat YouTube tu. Dekat bawah ni, kita boleh pilih. Ini untuk seorang. Ini untuk berdua. Ini untuk yang berdua tapi dia kecil sikit. Ini untuk bertiga atau ramai. Ini untuk presenter seorang dengan dia punya screen. Yang ini untuk dua ramai punya presenter dan screen. Yang ini untuk slide saja. Okey. Contoh. Kita dekat sini, host akan add to stream. Saya akan add diri saya kat dalam ni. Okey, dia nampak macam ni. Jap. Nampak kan saya buat apa ni? Okey, dia akan jadi macam ni. Kita akan kalau kita nak remove orang tu daripada screen yang sepatutnya, kita remove je. Jadi dia tak adalah dekat situ. Okey, boleh eh sekarang setakat ni? Ini kita saya masukkan gambar saya lah. Okey. Dekat ini adalah yang ringkas je lah yang kita nampak nama kita. Okey. Yang ada dekat belah bawah ni orang lain pun akan nampak. Maknanya yang invitation kita pun akan nampak yang ni. Share. Kita boleh share screen. Okey, contoh saya share screen saya. Macam ni. Okey. Ni dia dah terus masuk dalam tu. Dia dah ada yang dapat, yang kita selalu nampak dekat YouTube tu dan buat macam ni kan. Inilah dia punya cara dia. Okey, kalau kita tak nak, kita remove je daripada screen. Macam orang tu dah habis share tapi dia lupa nak stop sharing ke apa. Inilah kita remove je. Yang host akan remove dan kita boleh add to stream balik. Kalau kita nak. Dan tiba nak remove saya. Okey. Ni ada share full screen ya Kadi? Apa dia? Share full screen ke share as a tab? Kejap eh. Share dia dalam ni dia ada dua je dia punya tu. Dia ada share screen dengan video file. Oh, bukan macam Dia tak ada share tab ke tak ada. Sebab tu dia punya tips dekat sini. Screen sharing is easier with two monitors. So sebabnya macam kita lah, kita nak sekarang permasalahannya kita share screen tapi kita tak nampak muka kita kan. Jadi eloknya dua monitor, tapi kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau nak live stream ni seeloknya ada partner lah berdua, supaya seorang lagi ada moderator. Maksudnya ada moderator yang boleh handle benda ni. Contohnya kita share screen balik kan. Yang atas ni, saya lupa. Dia boleh ikut Chrome tab juga, tab kita. Maknanya atas kita punya Chrome tu, kita boleh pilih lah yang mana yang kita rasa nak. Yang ni share entire screen kita. Okay. Macam ni lah. Kalau nak remove, kita remove. Kalau kita nak tu sahaja, dia akan, kalau kita nak diri kita sahaja, macam tu. Ini kerja host. Tugas host yang buat semua ni. Okay, saya stop sharing. Okay, ini setakat ni boleh faham eh? Jangan diam je ada soalan. Saya takut dia tak faham laju sangat ke apa ke. Boleh eh? Boleh setakat ni? Masa kita share screen, kita akan nampak screen, kita akan nampak paparan laptop sajalah, laptop ataupun monitor je lah kan. Kita akan nampak monitor kita. Kita akan nampak chat-chat yang ada dekat tepi tu, boleh ke? Tak boleh kan? Tak nampak lah screen sebab, ni. Sebab tu dia seeloknya ada dua orang. Dia akan backup lah bacakan. Ada backup untuk tolong bacakan tu. Okay. Dekat sebelah kanan pula, dekat sebelah kanan ni yang anda nampak ni, atas ni ada comment, banners, brand, private chat, setting. Okay, ni tak apa. Comment. Okay, comment ni adalah komen-komen yang datang daripada YouTube. Maknanya orang komen dekat YouTube live tu, kalau kita punya, kalau kita tengok live chat kan, segala benda yang keluar tu adalah daripada, dia akan keluar ke sini.
semua yang ada daripada YouTube, orang komen-komen tu akan keluar kat sini. Sebab tu yang kadang-kadang kita nampak orang, okay, kita saya cuba eh. Satu, ini kalau saya yang post daripada sini. Check. Oh, sebab tadi private. Saya buat private. Sekejap, saya edit. Unlisted. Okay, macam ni. Yeah. Okay. Bila orang contoh ni, ini yang kita komen lah dan direct daripada kita, dari stream yet. Kalau orang lain komen daripada YouTube, semua ia akan nampak dekat sini. Then kita boleh masukkan kat dalam yang bawah tu. Bila kita nampak orang stream yang tiba-tiba ada komen keluar kan, dia komen tu kan. Kita tekan show. Okay, nanti dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita hide balik lah. Kita nak show semula pun boleh. Kita hide balik. Macam tu. Nanti ada kalau ramai orang live chat tu, berdek-dek lah chat dekat dalam ni. So kita pilih mana yang kita nak. Okay. Itu bahagian untuk komen-komen yang dari YouTube lah. Okay, yang keduanya banner. Banner, kita boleh buat banner. Banner yang contoh, sekejap eh. Macam ni, yang bawah ni, yang bergerak ni. Kita boleh buat. Kita klik kepada create a banner. Create a banner, lepas tu kita Cak, dia bukan ada private chat ke? Sabar dulu, belum lagi. Ya kan dekat bahagian chat tu sekali. Dia oh tak. Kan? Tak sama. Alright. Okay, lepas tu kita kena pilih scroll across bottom, vertical. Kalau dia tak, kalau kita buat tak buat tu, sekejap eh, saya buat. Kalau kita tak buat tu, dia jadi macam ni je. Dia tak bergerak. Jadi kita kena edit sikit. Kita scroll across bottom, tiga. Jadi dia baru bergerak semua. So kita boleh pilih lah yang kita buat tu. Tu kita nak buat ni. Jadi dia akan keluar. Dia akan keluar yang macam tu. Macam bawah ni. Okay, boleh eh. Ini bahagian banner. Okay, bahagian brand. Brand ni maknanya color. Kita punya ni, kita nak color apa. Contoh kita nak tukar warna hijau. Okay, maka hijau lah jadinya. Contoh nak minimal, kita nak bentuk bubble, kita nak bentuk block. Itu atas kita punya creativity dan kehendak lah. Okay, dan logo. Logo untuk yang free version basic tu, kita tak boleh tukar logo. Dia memang seginilah, powered by StreamYard. Itulah kekurangan dia, tapi tak apa sebab dia percuma kan, okey je. Powered by StreamYard, ini logo dia, kita tak boleh nak ubah sebab kita dapat yang free. Okey. Ni StreamYard overlay, kalau tak nak pun tak apa. Video clip countdown. Maknanya sebelum kita go live, dia akan countdown lah 30 second macam tu. Contoh macam ni. Countdown. Nanti baru kita akan go live. Okay. Background. Ini background, leave background ni maksudnya lepas kita dah selesai semua, ini background dia. Okay, boleh eh? Setakat ni boleh faham? Okay, boleh. Boleh eh? Okay. Okay, yang ini private chat. Okay, private chat. Ini adalah untuk orang yang ada dalam ni bersama kita. Ni yang ada nanti kalau ada tetamu-tetamu ni, kita boleh chat dia dekat sini. Okay, dekat bawah ni. Okay, ni selesai yang bahagian sini. Selesai bahagian ni. Okay, yang bawah. Unmute. Macam biasalah kita nak unmute. Stop camera ke, cam mic kita setting macam mana, share screen tadi. Invite, ini adalah untuk kita invite orang masuk ke dalam StreamYard kita. Bila kita dah buat, kita dah rancang semua ni,
Kita dah setting apa semua tu, kita invite, buat invitation seorang. Saya nak jemput boleh tak seorang, saya nak test. Kak Emira tolong masuk boleh? Mana? Sabar. Tapi okay, saya kata tahu kat kamera tau. Tak apa. Kita invite seorang. Contoh kita invite ni, nanti akan ada. Sekejap ya, ada yang nak masuk lagi. Saya invite seorang. Ini dia punya link. Copy to clipboard. Sama ada kita nak email dia atau Gmail dia. You can have up to 6 people on screen at once. Ini basic punya tu. 6 orang saja. Kalau nak lebih, kita kena upgrade. Kalau nak lebih yang orang boleh masuk dalam tu. Okay. Saya akan hantar ni kepada chat. Chat Google Meet tau. Nanti Kak Emira tolong masuk. Tapi mute dulu mic. Nak mute kat YouTube? Nak mute kat SpringJet. Kat SpringJet lah. Okay. Okay. Sekejap ya, kita tunggu seorang lagi masuk. Mute. Off camera. Okay. Mic boleh eh? Okay. Mic pun kena mute eh? Mic mute. Okay. Nanti dia bergema sebab kita buka dua. Dia mute satu, mute satu. Okay. Ada nampak kan macam ni kan? Semua nampak kan kat screen? Ada. Cikgu Emira dah masuk dengan saya. Risau pula. Dah masuk dah. Jadi kita nak tambah Cikgu Emira, kita add tu je. Kita tengok ke gambar dia, kita add to stream. Okay, so ada Cikgu Emira kat sini. Kalau dia kat situ, lepas tu kita boleh tukar layout kat bawah ni lah. Boleh. Kita boleh tukar. Cuba tukar yang layout yang ada dua, lepas tu screen. 2% and screen. Okay. Yang ada layout lain tu kan? Ni. Ini kali yang kecil. Okay. Ini kalau bertiga, yang besar seorang, yang lain kecil-kecil. Sudah jauh masuk sekali. Saya jemput lah. Nampak ramai sikit. Nampak sikit. Ada link kat tepi, sama je link dia. Alright. Cikgu sekolah lain kalau nak masuk, kita buat dalam orang. Kita masuk. Yang nak test. Tapi kena tutup mic dululah masa nak masuk tu. Tutup mic Bukan mic Google Meet lah, mic StreamYard. Okay, cubalah siapa-siapa lagi cikgu-cikgu nak masuk sekali. Saza Rashidah dah masuk ke dalam. Ni yang bagusnya dia. Bila masuk ni macam kita dah mengajar kan. Lepas tu kita ajak lah murid kita masuk. Kita ajak murid kita masuk sekali pun okay. Masa kita nak PDP tu. Okay. Ni kita tambah lagi seorang. Ustaz Rashidah. So dia dari sini. Kita boleh pilih. Jadi macam ni. Okay. Ada lagi nak masuk. Jemput. Cikgu Hairani. Device not connected. Cikgu Ros ke Kak Ros ni? Okay. Ini contoh lah. Ini contoh dia bila masuk beramai-ramai ni. Kalau macam ni, dia akan dia punya paparan macam ni. Cuba kalau saya share satu screen. Penuh lah. Dia macam ni. Dia punya contoh dia macam ni. Kalau kita nak untuk orang tu je yang boleh, boleh. Tak nak, kita ubah. Itu kerja host. Host boleh ubah-ubah mengikut kesesuaian. Ada cikgu Aidan ni tadi. Okay, boleh eh? Boleh faham eh? Setakat ni? Okay. Mana nak keluar ni? Lift studio. Bawah-bawah tu, dekat belah bawah tu ada lift studio. Okay. Ini contohnya lah. Okay, boleh faham eh?
biasa orang dalam FB atau YouTube yang guna macam webinar tu kan? Ya. Ini yang selalu digunakan sebab dia memudahkan. Sebab kita boleh masuk 2-3 orang kat Vino. Kita masuk boleh masuk sampai 6 orang dalam ni tanpa ada gangguan. Okay, boleh faham eh setakat ni? Okay, bila kita dah selesai setting, bila kita dah selesai setting ni, kita buat go live. Ni atas, belah atas ni ada go live. Kita klik go live. Tak nak go live lagi, go live ni maksud kita dah nak, kita nak live dah lah. Cuma sebelum live tu kita nak share lah kita punya link apa semua tu kan dulu kan. Sebelah go live ni ada kita punya gambar channel YouTube kita. Kita klik, kita klik view on YouTube. Nanti dia keluar. Okay, dia akan keluar paparan macam ni. Ada nampak tak? Nampak eh? Okay, kita continue di YouTube. Okay, macam ni paparan dia tadi. Is live in 2 hours sebab saya buat yang tadi tu kan. Ni dia punya tu. Dia punya paparan ni lah dekat YouTube tu. Sebab tu dekat thumbnail tu penting untuk kita letakkan seelok-eloknya poster lah, poster kita. Hari, masa, kelas hari, apa, subjek apa kan. Tu. Lepas tu kalau kita nak share dekat orang, kita klik share. Okay, kita copy. Kita klik share, kita copy, kita dah tadi, okay. Lepas tu kita letaklah dekat mana-mana. Saya letak kat sini. Sebab saya unlisted, jadi orang yang ada link sahaja yang boleh check YouTube punya ni. Okay. Contoh. Bolehlah cuba masuk ikut link tadi tu. Nampak tak? Waiting je. Sebab kita belum go live, jadi tak ada chat apa-apa kat sini. So ada dua link. Satu link StreamYard untuk kita masuk daripada dalam. Untuk, so ada satu lagi link lah. YouTube. Itu macam kita jadi cikgu guest lah kan. Tak bersama-sama dengan cikgu lain kan. Satu lagi link YouTube untuk murid lah selalunya kan. Kita untuk stream tu lah. Dia masuk daripada depan lah. Maksud dia tak nampak cikgu dari depan. Dia tu kan. Dia tak nampak yang apa dia jadi di balik tabir. Dia tak tahu pun ada berapa cikgu. Ada. Dia tak tahu pun kan. Di belakang, di depan tu. Betul. Betul. Okay. Okay, boleh faham setakat ni. Sebab ni belum go live, jadi dia tak ada apa-apa lagi. Okay, untuk pengetahuan, dari StreamYard ke YouTube, dia ada delay 10 saat. Cikgu-cikgu jangan risau tentang delay tu. Kita buat macam biasa, yang dalam StreamYard ni, kita buat macam biasa je. Jangan macam kita tunggu pula 10 saat. Kita tengok dekat YouTube kenapa tak sampai-sampai lagi kan? Itu memang, itu delay, 10 second delay. Maknanya cikgu dalam yang dalam StreamYard ni jangan risau, cakap je. Sampailah selesai. Better tengok kat StreamYard ke? Tengok apa dekat, tu? Better tengok kat StreamYard ke kat YouTube? StreamYard kan? Yang duduk dalam StreamYard ni tengok dari StreamYard je lah. Yang duduk dekat YouTube tu, better duduk dekat YouTube je. Cuma kalau kita nak tengoklah apa betul ada keluar ke dia punya skrin tu, kita sekali-sekali tu kita tengoklah. Maksudnya kena ada dua device ke atau dua skrin tu lah. Ya betul. Sebabnya kalau macam kalau kita tak tahu apa yang terjadi dekat depan ni, kalau kita dah terkeluar lost connection tu kita duk present je. Present kita tak tahu dah lama. Jadi kita kena itulah. Okay. Cuba kita walaupun kita dah schedule 5:25 macam ni, kita boleh je kalau dah ready kita go live. Kita try. Ada siapa nak masuk? Guna link yang sama je. StreamYard ke YouTube? StreamYard. Boleh. Tapi kejap eh. Masuk kita go live sekali. Ya, ada cikgu-cikgu lain nak masuk, cikgu sekolah-sekolah polisi. Ustaz,
Kalau kalau maksudnya kita stream live tu, masuk murid boleh masuk eh? Murid pergi je lah dekat YouTube tengok. Sebab tu kita share link YouTube tu. Oh, maksudnya dekat lepas kita siap-siapkan semua tadi tu, kita kita dah dah siap semua tadi yang dekat dia punya poster semua tu. Yang yang ada yang tunjuk tu, go to YouTube channel benda tu. Itu kita copy yang share tu lah, share link tu. Share yang kita ada tu, yang kita tadi tu. Yang ni kan kita dah tengok go view, kejap saya tunjuk yang ni. Yang atas ni view on YouTube. Dia akan keluar lah. Sekejap eh. Dia akan keluar macam ni. Yang ini. Ambil ini yang share kita. Jadi kita ambil share ni, kita copy. Lepas tu kita bagi kat murid. Itu kita bagi kat murid kita. Kat murid ke, kat cikgu lain ke. Okay. Boleh berkenalan pula. Okay. Sekejap eh. Ini dekat sini. Ini contohnya. Contoh dia ni. Saya masukkan Puan Roswati punya ni. Ni contoh dia. Cara kita nak masukkan komen. Komen orang. Ini post tu kan? Ni belum live lagi ni. Jadi orang lain tak nampak apa-apa pun sebab kita belum live. Okey. Lain tak nampak apa-apa kat belakang ni. Kita buatlah apa-apa kat belakang ni selagi belum live. Okey, Kak Amira dah. Okey. Ni saya dengan Kak Amira. Cikgu Amira. Okay, kita go live. Try eh, go live. Oh, kena keluar balik kan ni? Dia boleh. Kita, walaupun kita tiba-tiba rasa macam nak live awal, kita go je. You are live. Kat sini, lepas tu kita tengok kat sini. Okay. Kena buka YouTube kan kalau nak tengok? Kena buka YouTube. Klik link tadi kan? Klik, kejap saya ambil link baru. Sebab kita dah live. Okay, sama je. Sama. Okay, Kak Mira tutup. Ya. Tutup dah. Yang okay dah. Mute kan? Tutup yang tu. Mana pun tutup lah. Salah satu kan, dia jangan dulu. Salah satu, okay. Cuba tengok, ini yang dekat kita punya YouTube. Sekarang tengah live. Jadi kita boleh tengoklah sebab kami berdua tutup suara dekat mic. Jadinya tutup suara dekat StreamYard, jadinya dekat YouTube tak dengarlah suara kita orang. Cuba saya tutup yang mic. Tutup mic. Dua-dua tak dengar. Dengar tapi jauh. Tutup mic. Dua-dua tak dengar. Okey, dengar tak? Double. Dengar tapi jauh. Saya buka yang StreamYard punya ni. Dengar tak? Dua-dua tak dengar. Dua-dua tak dengar? Okey, dengar tak? Double. Saya buka dekat YouTube, dengar suara Khairi. Dua-dua tak dengar? Okey, dengar tak? Saya buka pening delay ni. Saya buka dekat YouTube, dengar suara Khairi. Saya buka. Jadi double eh. Dia delay tu. Tu yang dua tiga kali. Khairi buka mic. Khairi, dua-dua mic tutup tu. Mic Khairi, mic mic. Okey, ada. Dia bergema sebab kita buka mic satu, kita buka StreamYard, saya buka YouTube. Sebab tu dia bergema. Jadinya sebab tu kita bila StreamYard dengan YouTube ni kita buka StreamYard dengan kita buka YouTube, jadinya jangan YouTube tu bila kita buka jauh sikit ataupun kita gunakan earphone boleh. Nak kurangkan gema tu. Double earphone ke StreamYard? Ha? Earphone untuk StreamYard ke apa?
mana-mana. Janji satu device tu dia tak berbunyi lah. Yang dia di YouTube lah sepatutnya. Kita mute kan YouTube tu. Contoh kita pasang dekat YouTube tu dekat handphone. Streamyard kita pasang dekat laptop. Salah satu kita mute kan lah. Kalau dah mute dekat handphone, dekat laptop okey. Kalau dah mute dekat laptop, dekat handphone pula on lah. Tapi jangan mute microphone Streamyard lah, tak dengar nanti. Tu pun ya betul. Okay, nampak macam dia go live sekejap saya ni. Sesi go live ni. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay. Bila komen tu. Jadi ada komen dekat ni. Komen ni kita boleh pilih. Satu. Kita boleh dekat tu. Kita show. Kita klik kita show. Dia tak boleh banyak-banyak lah satu-satu. Tu apa pasal Puan GB tak naik konti tu? Ajak dia naik konti sikit. Puan GB boleh klik link Slimyat tu. Tak apa. Dia malu ni. Okay. Macam itulah cara dia. Boleh faham eh? Okay, untuk private chat tu antara guest je lah yang boleh nampak. Saya dengan Kairi je lah kan? So private chat tu antara guest yang ada dalam StreamYard sahaja yang boleh tu. Okay. SMK Ferdas Sri Sendayan. Ni orang-orang yang ada dekat dalam ni, dia terus ada dekat sini. Kadang dia lambat lah sikit. Ada lagi. Okay. Siapa yang boleh reply ya, Kairi? Kairi seorang je boleh reply komen dekat luar tu. Maknanya yang guest dalam sinyat dia tak boleh reply lah. Tak boleh. Akak punya tak ada kan? Tak ada. Ada private chat je kan? Tapi saya boleh tengok dua-dua, private dengan komen, tapi saya tak boleh komen. Tak boleh show, tak boleh apa kan? Tu untuk host sahaja. Kita boleh nampak komen tapi kita tak boleh buat apa-apa yang guest ni. Betul. Dia boleh tu je. Okay. Okay, dia macam ni. Thank you Din Rosman. Yang bahan tu ustaz yang kita nak papar tu. Papar maksudnya kita nak share screen. Maksudnya bahan kita nak guna bahan, maksudnya bahan yang kita nak nak kita persembahkan tu lah. Kita share screen dekat bawah, dekat belah bawah. Ni bawah ni ada new. Maksudnya kalau PowerPoint tu kita share dekat, maksudnya kita buka juga dekat paparan new window ke macam mana? Buka siap-siap. Kita buka siap-siap. Sebelum buka screen kita buka siap-siap apa yang ada. Ni share screen. Kita boleh entire screen. Ni entire screen ni senanglah kita. Apa-apa yang ada dekat screen kita tu, kita boleh show kan je. Tapi hati-hati bila kita live ni, bahan tu kalau kita nak buka kadang-kadang ada file-file yang sensitif kan. Kena siap-siap hide lah. Kena hati-hati sikit lah. Nombor nak password ke, kena hide dulu sebelum kita dah ready nak pergi lah. Okay, kita ni live studio. Selesai yang ni, kita boleh end lah broadcast ni. Boleh lah faham kan. Kita end lah. Biarlah dulu. Okay, setakat ni faham tak? Setakat yang sampai sini. Ni yang basic je lah. Ada persoalan. Ada soalan dari cikgu-cikgu. Okay, cikgu-cikgu jika ada soalan boleh approach ya, boleh ganggu waktu penerangan tu. Mungkin ada cikgu-cikgu dari sekolah daerah polisi yang lain. Okay, yang tadi sebab kita punya live streaming ni, basic kita dapat 20 jam untuk sebulan. Jadinya kalau kita tak nak beli tu, kita boleh masuk guna account kita yang lain. Satu lagi, kalau kita masuk yang ni untuk personal, kita masukkan guna MOE pula lah satu lagi. Tapi kita masa kita nak pilih channel tu, kita masukkan channel YouTube kita.
YouTube yang sama je, tak ada masalah. Faham tak? Kita boleh gunakan tu, itu cara-cara untuk tu lah. Cara-cara untuk kita, terima kasih Cikgu Syahida. Inilah antara cara-caranya. Okey, ada soalan? Maksimum berapa lama? Maksimum tadilah 20 jam. Maksudnya sekali live 20 jam boleh ke? Sekali live 20 jam boleh. Tapi dalam sebulan tu 20 jam je boleh. Ya, dah buat sekali 20 jam dah biar tak boleh buat lagi. Kena tunggu bulan next depan pula. Contohnya hari ni dah habiskan 11 hari bulan ni dah habiskan 20 jam. So kena tunggu 11 hari bulan nanti baru dapat baru. Kalau kita jam. Beli yang bayar tu boleh share ke? Boleh share. Bayar account tu boleh share. Janji kita ada email tu lah, email dia tu. Sebab kita masuk merata-rata pun boleh kan. Janji kita ada email tu. Yang bayar tu, bayar dia dua, yang tu bayar dia $20 sebulan. Ada dekat Streamyard tu, account kita tu ada tulis tak berapa jam, berapa jam guna? Tak pasti, tak ada. Tak ada ya? Kita kena ingat-ingat sendirilah. Tiba-tiba dia mati kat tengah-tengah tu, fahamlah. Okay. Kena ngada personal Kak Ros. Ustaz Khairi. Ya. Ya, saya Razali, Cikgu Razali dari SK Parlimanan. Ya, Cikgu. Nak tanya pasal apa tadi, mula-mula sebab tadi saya guna phone, dia tak nampak gambar. Paparan tadi saya tak nampak. Jadi bila buka laptop pun nampak. Apa ni nak join channel YouTube tu? Nak join channel YouTube? Sebab belum lagi nak join channel tu YouTube. Yang mula-mula, yang mula-mula tadi tu. Mula-mula tadi tu saya dah terlepas paparan tu. Sebab guna phone tak nampak. Saya akan end broadcast yang ni. Okay, terima kasih yang lalu ni. Ni ada limit kota juga eh. Ada. Ada limit kota. Yang free punya limit yang boleh masuk dalam kita punya StreamYard sekali 6 orang. Dan 20 jam sebulan. Itu limit dia yang free. Boleh guna dua account ke? Boleh guna dua akaun yang berbeza, tapi channel YouTube kita linkkan channel YouTube yang sama. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita boleh dapat double lah 40 jam. Okay, saya end broadcast ni. Okay. Sekejap saya kena tunjuk yang tadi tu. Return to dashboard. Okay, ni yang tadi dah habis cerita dia. Okay, saya buat yang baru. Create broadcast. Ni, kita add a new destination ni. Cikgu Razali, okay. Kita klik YouTube channel. Kita klik YouTube channel, kita pilih kita punya Google account tu lah. Yang saya guna. Dia guna MOE. Boleh je, tak ada masalah. Kalau je. MOE, pilih yang MOE. Pastikan sebelum cikgu buat yang ini, cikgu dah ada YouTube, cikgu dah ada YouTube channel. Belum ada lagi. Jadi kena buat dulu. Kena create dulu, baru kita boleh tu. Kita create contoh, kita dah ada YouTube channel yang ni sebab saya guna ID sekolah, tak ada YouTube channel lagi. Tak ada. Bila kita kena create dulu, kat bagi YouTube tu kita create dulu channel kita. Guna ID MOE tu pun boleh, tak ada masalah. Bila kita create, lepas tu kita kena aktifkan live streaming punya feature. Saya kena tunjuk juga ni, sekejap eh. Nanti Ustaz boleh tunjuk untuk FB pula eh. FB nanti eh. Live lah. Banyak lagi. Privacy. Sekejap eh. Okay,
Sabar. Okey, contoh dekat sini. Kita ada YouTube channel. Kita dah buat YouTube channel kita kan? Kita dah create channel kita. Lepas tu nanti ada satu live. Dari tepi, belah tepi ni kita scroll ada live. Yang ini kita kena, bukan yang ni. Tak, masa kita sekejap ni go live ni, atas ni. Ada upload, ada go live. Dekat sini, kalau kita baru, maksudnya kita memang baru create channel YouTube tu, kita kena buat kita kena activate kita punya live streaming punya features dekat YouTube baru, dan dalam masa 24 jam baru kita boleh, YouTube akan bagi kebenaran untuk kita live. Bukan masa ni kita buat channel, masa ni juga kita nak live stream, tu tak boleh. Kita kena buat satu-satu. Ini. Contohlah, ini kalau guna yang direct lah daripada tu. Jadi kita kena, dan kalau cikgu tu, cikgu boleh explore lah macam mana cara nak. Dekat mana tadi Kairi pergi go live tu, dekat studio? Bukan kat studio. Kita punya channel, kita punya YouTube tadi. Atas, sebelah atas ni ada ni, ada search, ada ni, ada create ni, ada lambang tambah kamera ni, ada upload video, satu lagi go live. Kita kena activate tu dulu. Sebab kalau kita buka StreamYard pun, sekejap saya tunjuk eh. Contoh, kalau kita buka StreamYard pun kan, kita nak create a broadcast, kita add the new destination ni, kita add channel YouTube, nanti StreamYard akan minta kita untuk activate juga kita punya live stream dekat YouTube. Baru kita dibenarkan untuk live stream. Faham tak keadaan dia macam tu? Boleh tak Cikgu Razali? Mana yang lebih mudah? Maksudnya? Go live pada YouTube tadi pada kamera tu ataupun melalui StreamYard tu? Melalui StreamYard yang mudah sebenarnya. Oh, lebih mudah. Sebabnya StreamYard dia punya aplikasi tu kita boleh masuk 6 orang, 4 orang macam tu. Kalau yang dekat YouTube ni, saya tak berapa pasti lagi dia punya tu. Cuma bila kita kat sini broadcast ni, kalau kita masukkan kita punya YouTube channel tapi kita boleh belum aktifkan live stream kita dekat YouTube, nanti StreamYard tu akan minta kita, mana kita buat sekali lah untuk kena buat. Jadi kita kena buat dulu yang memudahkan kita. Kita kena buat dulu, selesai tu baru kita boleh guna StreamYard ni. Ambil masa lah juga kalau yang baru-baru ni. Kalau guna Facebook eh. Boleh guna Facebook, tak ada masalah. Ni kita create tadi tu, kita buat Facebook pula. Contoh ada kat sini. Ni kita create a broadcast, kita ada saya dah masukkan saya punya administration, kita kita pilih Facebook profile. So kita masukkan Facebook kita punya apa-apa semua tu, nanti dia add dekat sini terus. So kita nak live, kita boleh pilih. Wi-Fi kena kuat, StreamYard ni dia tarik kuat.
dia perlukan internet yang laju jugalah. Okay, jadi dia ada dekat sini. So kita nak go live. Nanti dia akan go live lah kita dekat kita punya Facebook tu. Ni go live ni. Benda yang sama je nanti. Tapi untuk feature basic ni kita boleh pilih salah satu je dalam satu masa. Maksudnya kalau kita nak pergi dekat kalau kita nak pergi dekat Facebook, Facebook sahaja. Kalau kita nak pergi dekat YouTube, YouTube sahaja. Dia tak boleh dua-dua sekaligus. Okay, boleh faham tak? Ada lagi? Ada soalan? Boleh Ustaz, boleh. Kak Ros okey tak? Kak Ros nak live dekat tu ke? Buat kelas dekat Facebook? Kalau dah habis live terus ada video live tadi dekat YouTube ke? Ada terus dekat sini. Dia terus ada dekat kita punya ni. Sebab saya tak share dekat siapa-siapa unlisted. Dia terus ada. Kita end je broadcast, dia terus ada dekat kita punya YouTube channel. Tak payah kita nak upload lagi ke apa semua. Sekejap eh. Saya share ni. Ni yang tadi ni. Go live with stream ni. Dia terus ada. Dia direct. Dah habis end broadcast tu terus ada dekat sini. Maksudnya okay. Lepas kita dah habis live, murid boleh ulang tengok. Tengok lagi kan, banyak-banyak kali boleh tengok. Murid boleh ulang tengok. Jangan risau. Maknanya kalau kita live dekat SB, tak ada live dekat YouTube ke, kena pilih salah satu je lah. Kita kena pilih salah satu. Sebab kita dapat yang free, kita kena pilih salah satu sahaja. Masa kita buat broadcast tu, masa satu kelas tu, kita pilih YouTube. Okay, kelas lain kita pilih Facebook pula. Tak ada masalah. Jadi kita boleh pilih satu je. Satu-satu masa tu. Kalau kat FB dia simpan live tu dekat Tak boleh tamak cikgu. Kalau nak lebih kena bayar. Kalau kat FB dia simpan kat mana? Dekat kita punya, kalau kita punya profile, simpan kat kita punya lah. Kan kalau kita nampak ada timeline dia tu. Kita punya profile tu ada. Nak version free, ya, version berbayar mahal, RM90 sebulan. Macam kita tengok perutusan petang-petang tu, sidang media apa semua tu, yang live tu kan kat Facebook, dia ada terus simpan kat situ kan, bila dah habis kita boleh tengok balik kan. Kat situ lah dia terus je. Dia tak ada kena download ke upload semula ke, tak ada. Okay, boleh faham setakat ni. 20 jam tu cukup untuk cikgu. Satu kelas sejam, 20 kelas boleh. Ya, kalau kita set unlisted, hanya murid yang ada link je yang boleh tengok. Betul. Macam yang saya bagi tadi, itu sebab saya unlisted. Jadi orang yang ada link sahaja yang boleh masuk dalam YouTube tu. Orang yang dekat luar tak boleh masuk. Orang yang tiba-tiba tu, kalau kita public, kita tu Kak Ros. Sebab tu link unlisted tu jangan sebarkan kan? Sebab tak nak, kalau tak nak orang lain masuk kan? Jangan disebarkan. Atau ada kelas sahaja. Kalau kita buat kat FB kita, kita boleh share tak dekat FB orang lain? Maksud dia, boleh. Suruhlah orang tu share kita punya link tu. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita guna dua akaun, buka dua peranti, bolehlah kan live kat satu kat YouTube, satu kat FB. Jadi kalau ada peranti sampai dua, bolehlah try. Saya tak pernah try lagi. Dia kena dua akaun StreamYard juga ke ini? Kalau dua peranti, dua tempat. Dua akaun, satu guna personal. Dia tak boleh satu akaun StreamYard, dua tak boleh. Dia kena dua. Maksudnya satu kita punya ID MOE tu, satu lagi kita punya personal. Kita boleh pakai. Tapi gigih tu. Yelah, gigih lah cikgu kalau cikgu buat dua-dua. Okay, ada lagi soalan? Janganlah senyap je. Saya macam cakap sorang-sorang.
setakat ni boleh faham eh? Faham. Faham eh? Okay. Rasanya kalau tak ada soalan lagi, okey dah kot. Cukuplah sejam. Pukul tiga dah. Ada lagi ke siapa-siapa nak bertanya soalan? Bolehlah nanti kita ambil gambar sama-sama. Kalau tak ada soalan, saya boleh habiskanlah di sini. Ada tak? Jangan malu-malu tanya. Jangan malu-malu. Terima kasih, jelas. Kejap lagi saya bagi ni link apa tu, soal-soal dari responden ada dekat sini, nanti boleh tu. Dekat dalam tu juga ada link SPL KPM, boleh ambil juga kat situ. Jadi bolehlah nanti isikan borang maklum bajlas yang saya hantar dekat ni supaya boleh ditambah baik pada masa-masa yang akan datang. Kalau tak ada soalan lagi, terima kasih semua. Boleh tak kita ambil gambar? Kat kamera kita ambil gambar. Boleh cikgu? Boleh. Kat kamera jiran sekolah sebelah. Boleh cikgu? Kat kamera. Okey, cikgu boleh buka kamera, kita nak ambil gambar untuk dokumentasi. Ada lagi? Ini kalau ada yang tiba blur-blur ke apa, saya rekod ni, nanti saya upload dekat YouTube. Dekat YouTube channel saya, boleh tengok balik lah semua-semua tu. Okay, boleh kita ambil gambar? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay. Terima kasih semua atas kesempatan. Sama-sama. Nanti betul lagi orang responden tu yang ada saya bagi kat chat tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Okey, Kak Syedah boleh lah. Saya serahkan kepada Ustazah moderator. Okey, terima kasih kepada Ustaz Khairi atas perkongsian streaming hari ni. Jadi cikgu-cikgu bolehlah mencuba create dulu akaun StreamYard dan cuba-cuba masuklah. Kalau tak, kalau ada YouTube, kita apa ni, kena update apa tu, channel eh? Kita kena buat go live stream, kena activate. Kena on live stream tu dulu, kena onkan dulu, kena aktifkan dulu stream tu, baru boleh masuk ke YouTube channel. Ya, betul. Dan pada pendapat saya, dan saya rasa guru-guru pun telah mengambil banyak maklumat pengetahuan tentang StreamYard ni, sebab pada pendapat saya lah, kalau StreamYard ni kita boleh mengajar secara live, kita boleh ajar murid secara live, dan kita boleh ajak ramai sebenarnya murid untuk lihat. Kalau mungkin kita ada tahun mengajar tahun aliran yang sama tapi kelas yang berbeza, kita boleh buat secara teruslah. Tak perlulah nak buat hari yang berlainan dan sebagainya. Sebab kalau berbanding dengan meet, dia tak boleh nak rekod, kita dah boleh tengok balik. Kecuali guru rekod dan kongsikan kepada murid-murid. Tapi YouTube ni mereka, kalau mereka tak faham, buka balik link cikgu tu dan tengok balik. So dia boleh pause,
dia boleh stop, dia boleh buat, kemudian dia play balik, then dia pause, dan dia boleh buat lah. Dan insyaAllah lah, mungkin murid lebih faham dengan penerangan secara berhadapan dengan mereka lah, walaupun dia ulang balik, play dan pause. Cikgu boleh gunakan simiat ni, cikgu go live je tapi cakap sorang-sorang dulu. Mengajar share screen dulu. Private kan, nanti bila dah selesai live, public kan. Dan boleh share dengan student terus. Okay. Itu pun boleh. Alright, okay. Itu satu lagi tambahan maklumat, kita boleh buat private dan kita boleh share kepada anak murid. Sebelum tu, Puan GB nak berucap sikit ke? Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Khairi, Guru ICT Akademi Baru. Terima kasih kepada Puan Rashidah, moderator kita yang hebat pada petang ini. Dua-dua daripada Unit Panitia Agama Islam Akademi Baru. Terima kasih kepada Cikgu Nur Emira, watak utama dalam program kita pada petang ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua guru besar daripada SK Daerah Port Dickson, guru besar daripada Senayan United. Terima kasih kerana memberi sokongan pada program kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua guru-guru daripada sekolah-sekolah rendah daerah Port Dickson dan guru-guru daripada Senayan United, dan terutama juga kepada guru-guru SK Bima Baru yang meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama menjalankan program. Dan saya doakan semoga perkongsian ilmu kita pada petang ini dapat digunakan untuk kita melaksanakan PPR kita kepada anak-anak murid kita, agar anak-anak murid kita kekal cemerlang walaupun dalam tempoh kita PKP. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Kesempatan ini juga saya mewakili barisan perusahaan dalam pentadbir dan guru-guru SK Bima Baru mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah rendah di daerah Port Dickson dan juga Senayan United. Terutama kepada Encik Syafi'i bin Haji Muhammad Noor, Pengetua SMK Firdaus Sri Senayan, Encik Azirudin, Guru Besar SK Firdaus Senayan. Kemudian kita ada juga tadi Puan Hajar Razia dari Guru Besar SK Kampung Sungai, Kampung Baru Sirusa, dan juga Puan Puti Yatima dari Guru Besar dari SK Linggi. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang mungkin yang lebih lagi. Mungkin aplikasi yang terbaru dan seterusnya. Saya sih itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu nombor telefon saya ada dekat sebelah tu. Dekat chat. Bolehlah apa-apa boleh tanya. Okay, terima kasih semua.